Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, dimanapun kalian berada, di sini saya mau menjelaskan jenis pohon beracun. Daunnya seperti ini. Jika kalian ke hutan atau ke kebun, menemukan pohon seperti ini, ini bisa bermanfaat, teman-teman. Akarnya bisa membuat racun ikan dan juga dijadikan obat buat penanaman padi dan sebagainya. Racun ini racun tradisional. Ciri-ciri daunnya seperti ini. Ini daun yang muda. Ini daun yang tua. Daunnya agak melonjong, kebulat-bulatan. Pohonnya warna hitam dan dia merambat, ya, dia merambat sampai ke atas. Untuk yang digunakannya, biasanya batangnya buat obat padi, buat obat hama, teman-teman. Dan akarnya digunakan buat ngeracun ikan biasanya. Cuman jangan, ya, jangan sampai dipakai untuk ngeracun ikan. Kita jadikan yang bermanfaat aja. Boleh dipakai hanya untuk tanaman-tanaman saja, semacam padi, timun, buat hama-hama yang merambat ke tanaman aja, teman-teman. Oke. Sekian cukup penjelasan dari saya tentang jenis pohon beracun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.